Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua pelabur-pelabur baru Bursa Malaysia dan juga pelabur-pelabur sedunia. Kita sedia maklum hari ini adalah pasaran yang panas, pasaran berdarah dan panas. Untuk pengetahuan semua pelabur-pelabur Bursa Malaysia di luar sana, saya ingin maklumkan satu benda yang agak ganas hari ini. Secara rasminya, pagi ini pasaran dunia memasuki bear market. Secara rasminya, seluruh pasaran dunia melalui indeks Dow Jones dan juga indeks MSCI All World, kita telah melihat pembotolan sebanyak 20% sejak tahun 2014. Harga-harga komoditi hari ini berada pada paras yang terendah sejak tahun 1991. Sahabat sekalian, kita berada dalam keadaan yang getir. Kita tahu hari ini duit yang keluar daripada negara membangun termasuk China sangat-sangat tinggi, hampir 15 trilion US dollar. Kita juga telah dikejutkan dengan harga minyak semalam jatuh kepada paras yang terendah dalam 15 tahun, iaitu $27 per barrel. Jadi sahabat, ini ada keadaan yang getir, ditambah pula dengan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Jadi apakah yang perlu kita lakukan? Saya ingin beri nasihat kepada semua sahabat, kepada mereka yang baru-baru berjinak supaya memasuki pelaburan saham secara berhati-hati. Kepada mereka yang telah profesional, barangkali inilah masanya untuk kita membuat strategi-strategi bear market. Ini bermakna membeli inverse fund. Maksudnya fund itu naik, beli indeks jatuh. Kita boleh, mungkin boleh short. Komoditi kita boleh short, syariah compliant, tidak ada masalah. Indeks mungkin ada sedikit greenness di situ. Tetapi nasihat saya adalah inilah masa untuk kita melihat saham-saham yang kita nak beli. Mungkin kita jangan beli dulu, kita tunggu sehingga saham itu lebih murah. Kita tahu CIMB hari ini ringgit murah. Felda sangat murah. Public bank sangat murah. Bank Islam sangat murah. Dan ini adalah masa-masa mungkin saya ingat untuk kita mencari apakah saham-saham kita dulu kita nak beli tapi sangat mahal, tapi ini sudah berada pada paras yang dah. Kita tahu bukan saja keadaan ekonomi getir, keadaan politik juga panas sekarang ini. Saya dipahamkan hari ini terdapat mungkin sedikit panas di Kedah. Mungkin ada ura-ura mengatakan Menteri Besar baru akan berada di Kedah. Satu. Di KL juga kita dipahamkan mungkin juga akan berlaku lebih banyak division ataupun instability dalam politik, termasuk juga politik UMNO. Jadi untuk jangka masa terdekat, saya nampak saham-saham punya hubung kait dengan UMNO, UMNO stock, especially construction. Hari ini kita lihat membuat pembetulan besar-besaran. Jadi mungkin boleh kita gunakan waktu yang seperti ini, kita jadi contrarian, bersedia untuk membeli pada harga yang lebih rendah. Okay. Jadi itulah harapan saya adalah kita berharap kelembapan ekonomi China, kejatuhan harga komoditi, kenaikan kadar faedah dan pastinya ringgit yang sangat-sangat rendah sekarang ini. Ini 4.42, bermakna ringgit telah pun membuat pembetulan lebih daripada 30%, sahabat. Kepada semua pelabur-pelabur, gunakanlah masa kesempatan yang ada ini untuk masa pembetulan ini untuk membuat education ataupun untuk belajar lebih banyak. Belajarlah apakah karakter saham-saham yang baik, apa yang kita panggil market leaders, saham-saham home run stocks. Saya nak ingatkan semua pelabur-pelabur, sebenarnya bear market, pembetulan apabila market jatuh ini ada satu benda yang sangat bagus. Bila market jatuh, pembetulan dia sebenarnya menghasilkan apa kita panggil correction, dan selepas ini kita berharap akan timbul pasaran bull market yang lebih fresh, yang lebih segar. Jadi bersedialah untuk waktu itu. Kepada mereka yang punya kesempatan, saya berharap semua boleh datang ke seminar kami insyaAllah yang akan dilakukan di Kuching pada 21 hari bulan Februari, hari Ahad, bertempat di Grand Continental. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada warga-warga Sabah yang datang dengan begitu agresif dan memberangsangkan minggu lepas. Kita berharap seminar saya di Kuching ini 21 hari bulan 2 insyaAllah mendapat sambutan yang hebat daripada semua warga-warga Sarawak. Kita jumpa 21 hari bulan 2 hari Ahad bertempat di Grand Continental. Jangan lupa layarilah website saya www.nazrifkan.com. Jumpa anda di sana.